ludes, olahan bakmi yang aslinya berasal dari negeri Tiongkok memang sudah sangat akrab ya dengan lidah orang Indonesia. Rasanya yang lezat serta mudah diolah dengan berbagai rasa dan isian jadi faktor utama bakmi menjadi hidangan favorit. Nah, mau nyobain bakmi dengan topping yang gak biasa? Ayo ikut! Ini baru namanya mie goreng spesial istimewa. Semua maunya istimewa, porsinya istimewa, isinya juga istimewa banget nih. Pakai bakso, pakai telur, sayur-sayuran lengkap, dan ini nih yang paling istimewa, lidah, tumis lidah. Walau tempatnya terlihat biasa, bakmi cahaya ini sudah berdiri sejak tahun 70 loh foodies. Wih, 50 tahun jualan dan masih penuh dengan pelanggan yang setia. Pastinya gara-gara rasa ya, yang gak bakal bohong. Lidahnya lembut banget, sama sekali nggak ada baunya. Rasanya nikmat banget, gurih. Bakmi dengan porsi jumbo ini memang jadi andalannya nih di sini. Rasanya yang nikmat, dijamin menggoyang lidah. Mie gorengnya juga rasanya pas. Nggak terlalu manis, nggak terlalu asin juga. Gurih lah pokoknya. Selain bakmi, sapu tahu seafoodnya juga nggak kalah mantap. Lihat aja tuh, satu porsinya penuh banget ya. Ada udang, cumi, ini bersatu dengan lembutnya tofu alias tahu. Mantap. Menu receh, harga receh, tapi rasa enggak recehan.